Wakil, terkait dengan adanya bantuan untuk ke wilayah Kota Waringin sampai sejauh mana, Pak? Ya, alhamdulillah ini merupakan amanah daripada program Bangga Kencana, Kepala BKKBN Republik Indonesia memberikan amanah, dan terutama dalam program prioritas nasional bahwasanya kita juga membantu untuk menurunkan angka kematian ibu dan balita terutama di Kabupaten Kota Waringin Barat dengan meningkatkan kualitas akses pelayanan kabel. Jadi mobil yang antarjemput aseptor ini tujuannya untuk mengantarjemput aseptor yang memang mau berkeluarga berencana dan akses itu susah untuk dilalui. Maka dari itu ada mobil pengangkut aseptor untuk fasilitasi para klien yang mau berkabel, terutama metode kontrasepsi jangka panjang. Dan kita fasilitasi, kita antar, kita jemput ke lokasi fasilitas kesehatan terdekat. Kecuali memang kondisi aseptornya, metode kontrasepsinya jangka panjang untuk ibu-ibu yang steril atau tubektomi, kami sudah memberikan kepada Direktur Rumah Sakit Harapan Insani dan Rumah Sakit Imanuddin untuk memfasilitasi pelayanan keluarga berencana untuk tubektomi, terutama ibu-ibu yang sudah mantap, pasangan yang subur yang sudah mantap, tidak menambah anak lagi. Jadi difasilitasi itu, nanti mobilnya diantar jemput. Jadi untuk mengurangi akses transportasi yang selama ini kita tahu di Kabupaten Kota Waringin Barat geografisnya sangat jauh sekali, dan ini perlu sarana transportasi. Dan kami harapkan ke depannya mobil ini dipelihara seperti mobil pribadi agar akses pelayanan, kualitas pelayanan keluarga berencananya bisa optimal, bisa maksimal di Kabupaten Kota Waringin Barat. Oke, terima kasih.